Hai para firman, firmanja. Welcome back to my channel, Cupit Jangan. Ketemu lagi bareng gue, Cupit Manja di Japit, jalan-jalan ala Cupit. Ya, satu. Hai para firman, sekarang gue lagi berada di wisata Tebing Koja di Chisoka atau nama lainnya yaitu Kandang Godzilla. Yuk ikuti keseruannya. Hai para firman, untuk masuk ke tempat wisata Tebing Koja ini itu kita dikenakan tarif sebesar 5.000 per orang. Untuk biaya parkirnya sendiri itu untuk motor itu 5.000 rupiah, sedangkan untuk mobil 10.000 rupiah. Nah, fun fact-nya nih bahwa wisata Tebing Koja ini itu tuh awal mulanya itu galian pasir. Nah, akibat proses penambangan itu terbentuklah tebing-tebing yang menjulang tinggi secara acak, tapi terlihat cantik, terlihat indah gitu. So, buat kalian yang sudah bosen jalan-jalan di mall, jalan-jalan ke pantai, wisata ini nih menjadi alternatif buat kalian. Karena tempatnya sangat indah sekali. Nah, tempat wisata ini itu terletak di Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Kalian wajib kesini, so kalian harus kesini. Oke, para firman. Nah, selain kita bisa foto-foto di tebing-tebing yang cantik itu, kita juga bisa menaiki perahu di tengah danau ini. Nah, untuk kita bisa naik perahu ini, kita dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Kita bisa mengelilingi danau dengan keindahan tebing-tebing yang indah ini. So, kalian kalau kesini wajib naik perahu ini. Oke? Firman. Nah, sambil kita naik perahu, kita bisa request sama si bapaknya kalau kita mau foto-foto di perahunya dengan background dengan view tebing ini. Jadi kalian misalkan mau naik perahu, kalian bisa request ke bapaknya, oke? Oke, para pemirsa, sampai di sini dulu jalan-jalan ala Cupit kali ini. Sampai ketemu di Japit berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dadah!